Okay. Kali ini kita akan servis saklar ya, saklar dan kipas angin. Okay, kita coba di benerin saklar ini ya, bisa enggak? Tes dulu. Enggak bisa. Enggak nyangkut. Kita bongkar aja. Dalamnya cuma kayak gini aja ya. Oh, ini udah enggak mau muter. Mungkin dudukannya udah selek ya. Oke. Udah enggak mau muter ininya. Berputar manual juga enggak bisa nih. Kita coba dorong aja. Ada apakah gerangan? Ini dalamnya ada gotri ya, dua tuh. Oh, ini ada gundul, saudara-saudara. Udah habis. Jadi intinya ininya udah habis ya. Tuh. Kikinya habis, jadi nggak mau muter lagi. Kalau ditarik, nggak mau muter. Sebenarnya cuma sebelah sih yang habis. Tapi sama aja, kalau udah muter udah sampai sini, udah nggak muter lagi dia. Kalau udah nyampe sini, giginya habis, saudara-saudara. Oke, berhubung ini udah nggak bisa didandan ya, kita ganti aja dengan yang ini. Ini juga second, tapi kayaknya masih bagus. Oke, untuk memastikannya kita coba dulu ukur. Ini ya. Ini ada yang konek ya. Nah. Ini konek. Oke. Speed kedua konek, ini enggak, ini konek. Speed ketiga enggak, ini yang konek nih. Nah, dan ini tetap konek, dan ini di nol, enggak ada yang konek. Emang begini ya, yang kaki 5 itu ini speed 1, 2, 3 dan ini dari yang langsung dari listrik. Sedangkan ini kalau ada lampu-lampu di ini biasanya untuk di kipas angin, biasanya pas tampilannya kipas angin di sini ya, untuk lampu-lampu. Untuk lampu apa untuk swing ya, swing. Ada yang kipas-kipas yang pakai swing. Sebenarnya saklar kayak gitu ada dua jenis ya, ada yang 4, ada yang 5. Nah, ini yang 4 nih. Kalau ini masih baru nih, kita dulu salah beli. Kalau yang 4 cuma ada satu ini ya, speed 1, 2, 3, nggak ada lagi yang buat swing. Harusnya kita itu kalau beli saklar-saklar kayak gini yang kaki 5 ya, jadi ada buat swing. Jadi walaupun swing nggak dipakai, tetap kita adalah ya. Masalahnya kalau pakai yang 5
Jadi kalau kita pas butuh 4 masih kepake. Kalau pas kita butuh yang 5 ya emang udah 5. Gitu ya. Ini juga tadinya mau pakai yang ini tapi untuk oke, setelah kita melakukan penyambungan kita cek ya. Ini posisi 0. Ini 1. Ini 2, kita tarik lagi. Dan ini 3. Ini posisi udah normal ya. Oke. Kita tinggal pasang aja. Swingnya nggak ada. Jadi kita pakai ini aja. Oke, kipasnya normal ya. Oke, udah mulai bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya agar bisa menerima update video dari channel ini. Dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.